Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kamu maju, let's do it for beyond. Oke, perkenalkan nama saya Zulkifli Sudirman dari PT Kanitra Mitra Jaya Utama, NRP 702-12180. Di sini saya sebagai karyawan PT Kanitra Mitra Jaya Utama yang mensupport PT Unity Traktor Cabang Jayapura. Adapun judul materi yang akan saya bawakan adalah troubleshooting engine low power pada unit CWE28064R. Latar belakang yang mendasari saya mengambil materi ini adalah sebelum saya masuk ke materi, saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh manajemen PT Unity Traktor Cabang Jayapura, terutama kepada Pak Agus Haryadi selaku SDH Jayapura, kemudian kepada Pak Saprudin selaku Supervisor Jayapura, dan kepada mekanik-mekanik senior yang selalu mensupport dan mendukung saya dalam mengikuti mekanik champion profesional pada tahun 2019. Halo, selamat siang, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, alatnya trouble, Pak, ya? Modelnya apa, Pak? Oh, Quester. Trouble-nya apa, Pak? Ininya low power. Oh, iya, Pak. Oh, bisa, Pak. Nanti saya koordinasi sama supervisor dulu untuk pengiriman mekanik, Pak, hari ini. Oh iya, siap, Pak. Iya, nanti saya infokan lagi, Pak, kalau mekanik sudah siap. Saya infokan lagi ke Bapak untuk pengiriman mekaniknya, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Halo, pagi. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Jadi dia ada di kategori kategori kita lembaga. Jadi ini WO-nya, ini DAPP-nya. Nah, nanti jangan lupa ini lato dan tanda tangan pembelinya. Eh,
Pak. Langsung. Ayo Pak. PSI-nya sudah siap. Terima kasih Pak. Persiapan tool juga. Jadi selanjutnya kita melangkah ke tahap pekerjaan troubleshooting, dan pada proses pekerjaan troubleshooting kita melewati 8 langkah, yaitu yang pertama adalah pada step yang ketiga ini, yaitu observe dan diagnostik. Sebaiknya kita menanyakan langsung kepada operator tentang historical trouble yang telah terjadi, sehingga mempermudah kita untuk melakukan pengecekan di bagian yang dikeluhkan operator. Di sini operator menginformasikan bahwa unit mengalami low power ketika melewati jalan menanjak atau pada saat unit mendapatkan beban. Selanjutnya yaitu step keempat, yaitu collect data, di mana pada instrument cluster ditemukan ada error P0087 yang mengindikasikan bahwa fuel rail pressure adalah low bank 1. Setelah didapatkan error pada instrument cluster, kita langsung melakukan pengecekan pada fuel line. Pertama di bagian water separator kita cek ternyata mengandung air. Kemudian kita mengarah ke main filter, kita juga coba drain dan ditemukan solar yang keluar kotor dan sudah berwarna hitam. Nah, kondisinya seperti ini. Baiklah, kita telah sampai kepada step yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu action to improvement. Nah, di sini perbaikan yang kita lakukan adalah mengganti pre-filter dan main fuel element. Kemudian kita bernegosiasi dengan customer untuk melakukan improvisasi pada tangki fuel. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan dari customer, improvisasi yang kita lakukan adalah menambahkan crane drain pada fuel tank dengan tujuan driver atau operator bisa
membuang kandungan air ataupun kotoran yang ada di dalam tangki setiap pagi sebelum unit dioperasikan. Harapannya setelah dilakukan improvisasi, semoga trouble engine low power pada unit Quester C280 tidak terjadi lagi, dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk produksi unit-unit selanjutnya agar dilakukan modifikasi pada fuel tank, yaitu dengan menambahkan crane rain pada tangki. Sharing materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk perusahaan yang kita cintai dan khususnya kepada customer. Akhir kata, semangat pagi, kita bisa, luar biasa. Let's do it for beyond. Perkenalkan, saya nama Andut Supardi, posisi kepala engine plant. Untuk ya pekerjaan mekanik atau teknisi dari UT ya selama ini untuk merawat atau maintenance alat atau unit-unit yang ada di perusahaan kami ya cukup baik dalam penanganannya, dalam pekerjaannya, dan cepat juga gitu dalam proses penanganannya. Jadi setiap ada permasalahan di unit kami, dia selalu on time gitu. Setiap kami by post untuk yang menyelesaikan trouble di alat, walaupun ada di lokasi, di jalan, atau di plant yang ada di tanah hitam. Inovasi dan kinerjanya ya sangat baik, selalu on time ya. Dalam hal pekerjaan juga sangat teliti, rapi, dan semua perlengkapan dari mulai alat-alat juga sangat menunjang gitu kan, mendukung buat kinerjanya. Walaupun pekerjaannya itu ada di seperti darurat, ada di lapangan gitu kan, ada di jalanan, selalu dengan dua peralatan yang begitu lengkap. Dan hasilnya juga ya sangat memuaskan lah bagi kami selaku customer. Ya untuk harapan saya dari selaku customer, ya untuk langkah-langkah kedepannya, pertama lebih ditingkatkan. Sekarang yang sudah berjalan baik gitu kan, dalam hal penanganan,
pelayanan gitu kan. Ya. Lebih ditingkatkan lagi lah. Nah, selama ini sih kami lah merasa puas. Biar lebih sangat puasnya lagi ke depannya ya. Gitu. Untuk pelayanannya gitu. Dan apa ya, untuk ada masukan-masukan yang seperti yang kami alami sekarang ini gitu kan, terlebih ya, semoga ini jadi bahan gitu kan, bahan acuan ke depannya biar lebih bagus buat ya, tim